Persiraja Banda Aceh mengukir sejarah baru. Pasukan Rencong yang selama ini hanya komit membina pemain lokal, merekrut dua legion asing. Mereka adalah Michael Ayeni dari Nigeria dan Efua Ondua asal Kamerun. Ayeni dan Ondua mulai melakukan debutnya di Persiraja hari Minggu lalu menghadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim Padang. Sebagai debutan, kualitas mereka yang sesungguhnya jelas belum teruji. Kehadiran Ayeni dan Ondua diharapkan mampu mendongkrak prestasi Persiraja yang gagal lolos dari babak penyisihan di dua musim kompetisi sebelumnya. Apalagi materi pemain-pemain lokal di Persiraja boleh disebut tanpa bintang, kecuali Irwansa yang dipanggil tim nasional. Ayeni dan Ondua sangat antusias bergabung dengan tim Serambi Mekkah. Dukungan penonton Aceh yang sangat fanatik membuat mereka semakin bergairah memenuhi harapan kubu Persiraja. Bahkan Ondua berani sesumbar bakal meloloskan timnya ke Senayan. Sesumbar Ondua boleh jadi berlebihan, sebab selain kita belum tahu banyak soal kekuatan tim-tim lain, persaingan di wilayah barat juga tidak ringan. Lolos ke 12 besar saja merupakan langkah maju. Itu pun jika Persiraja mampu melepaskan diri dari predikat jago kandang. Kita lihat bersama kekuatan tim dari Persiraja.